Kali ini Numi akan bikin video project. Jadi ayah bunda yang punya baby ini alat yang nanti kita bikin bisa bantu ayah bunda pada waktu di perjalanan di mobil pribadi ya. Jadi dedek bayi kalau digondong selama perjalanan kan nanti pegel, akhirnya ditaruh di jok dan itu kurang nyaman. Nah, ada baby carpet seperti ini. Ini tempat tidur untuk bayi yang bisa dipasang di jok mobil. Ini cukup aman, tapi harganya ya tidak murah gitu. Jadi ini diikat ke seatbelt seperti itu. Ini membantu banget sih. Selain baby carpet seperti ini, ada baby car seat. Itu di pasaran mahal banget, itu bisa harganya bisa 2 juta, 3 juta, bahkan 6 juta. Memang mungkin dari segi keamanan dan ada yang istilahnya isofix, makanya jadi mahal. Nah, ada yang bentuknya seperti ini. Mantep lah, ini bisa dipakai dari bayi masih umur bulanan sampai dia umur 12 tahun juga bisa. Makanya memang mahal tapi worth it juga sih kalau emang beli gitu. Tapi tetap nggak murah gitu, bisa beli satu motor second. Nah, makanya project kali ini kita akan bikin baby car bed, pakai alat yang ada di rumah. Mungkin di rumah ayah bunda udah ada namanya baby bouncer. Nah, seperti ini kalau nggak beli dulu ya bu gitu. Ya, harganya nggak semahal baby car seat. Nah, baby bouncer ini bisa kita taruh di mobil. Cuman masalahnya ini ketinggian. Nyaman sih si bayi, cuman pas kita pindahin, kita angkat, kita taruh itu ngeri lah gitu. Terus kalau ketinggian gini kan kalau ada gunjangan dia ya amit-amit ya, bayi mental gitu. Nah, jangan sampai gitu. Baby bouncer ini kakinya kita modif, nanti kita akan coba pendekan. Jadi kita bikin kaki baru gitu. Untuk si alas tempat tidurnya tetap kita pakai. Sebagai bocoran untuk penampakan hasil akhirnya seperti apa, itu bentuknya seperti ini. Jadi setelah kita modif, kita bikin kaki baru pendek seperti ini, sekitar tingginya 15 cm gitu. Jadi nanti ceper dipasang di jok mobil itu bakal ceper dan lebih aman tentunya. Ya tentunya nanti kalau pada saat dipasang di jok, ya kita nggak nyampe ke isofix ya, itu untuk cangkolannya aja hal bisa 100.000 gitu. Nah, ini bikin kaki ini nggak bakal nyampe 100.000, tapi beda dong. Tadi itu sejajar dengan jok, ini lebih rendah. Terus gimana caranya kakinya aman buat jok mobil gitu, itu udah dibikin sedemikian rupa biar aman gitu. Ini murah, aman. Nah, sekarang kita cara bikin kaki-kaki ini dari bahannya seberapa, kemudian dipotong seberapa. Kita lihat aja bagaimana cara modifikasinya. Jangan lupa like and subscribe.